Beralih ke informasi lain pemirsa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan hari ini memenuhi panggilan tim Wasenturi di Gedung DPR Jakarta. Gita menampik dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Bank Senturi. Menurut Gita, tidak ada fasilitas kredit Bank Senturi kepada dua perusahaan yang diakuisisi oleh PT Ancora Land. Tim Wasenturi meminta penjelasan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terkait akuisisi PT Graha Nusa Utama GNU dan PT Nusa Utama Sentosa NUS yang dilakukan PT Ancora Land. Sebelumnya Tim Wasenturi menduga ada keterlibatan Gita Wirjawan dalam kasus Bank Senturi yang merugikan negara hingga 6,7 triliun rupiah. Tahun 2008 lalu, PT Ancora Land mengadakan perjanjian untuk mengakuisisi kepemilikan saham PT GNU dan PT NUS berikut kepemilikan lahan. Aset tersebut diduga berasal dari penggelapan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas di Bank Senturi. Namun Gita menegaskan dirinya bukan pemilik saham PT Ancora Land, melainkan sang kakak Rianto Ahmadi. Penadah dari aset-aset yang terindikasi korupsi atau hasil korupsi, ini terlibat dalam tindak pidana. Ya. Jadi transmisi indikasi korupsi itu melalui akuisisi. Ancora Land menerima dua surat klarifikasi dari Bank Senturi yang menyatakan, nanti kami sampaikan Pak kopi suratnya, yeah, bahwa satu, tidak ada fasilitas kredit apapun yang diberikan oleh Bank Senturi kepada GNU dan NUS. Dan kedua, bahwa tanah X lapangan Golf Fatmawati seluas kurang lebih 22 hektar tidak tercatat sebagai jaminan di Bank Senturi dan tanah ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Bank Senturi. Terdakwa kasus Senturi, Direktur Utama Graha Nusa Utama Toto Kuncoro menilai lahan milik PT GNU tidak terkait Bank Senturi. Iya, saya patok harga sekian, tetapi saya mau menerima clean and clear. Saya maunya bersih, saya nggak mau tahu ada apa-apa. Selain Gita Wirjawan, Tim Wasenturi sebelumnya memanggil sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Kapolri Timur Pradopo, serta Ketua KPK Abraham Samad. Dari Jakarta, Ahmad Sudraji dan Dipo melaporkan.